jalan. Ngeri, ngeri. Guys, jadi depan ini ternyata ada balap sepeda, guys. Makanya banyak pak tentara ini yang jagai jalan. Kirain tak karena jagai pembangunan ya kan. Tua. Ngerajai. Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Andre MV. Yo guys, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan murahkan rezekinya guys. Jadi video kali ini kita akan mari ke Kuala Namu lagi guys. Kita sendiri lagi, anjay, lagi kita sendiri. Jadi tadi seharusnya kita nunggu si Bang akan MV ya kan. Tapi kok nggak ada kabarnya. Jadi kita duluan aja lah ya kan. Mungkin nanti jumpa di Kuala Namu. Kita udah agak siang pun ini guys. Jam-jam 8:30 atau jam 9 gitulah. Jadi jalanan udah rame guys. Tapi kok banyak anak sekolah ya? Anjay, banyak anak sekolah, cuk. Ada bocil bogel. Goblok. Jadi kita nih nggak jadi upload konten Astra ya guys, karena mesinnya lagi-lagi bermasalah, sama aja kayak si Merah ini. Ya setelan basahnya itu hilang guys, malah kering gitu tiba-tiba, nggak ada di setel apa-apa. Dan si Merah ini malah berebet kemarin, mungkin CDI nya mati kali ya. Jadi ini pakai CDI yang lama guys, CDI green juga, cuma mendingan lah. Ya mungkin kalau nanti ada Bang SWP apa nanti ya kan, kita buat konten balap di Kuala Namu guys. Scorpio sama CB 150 cc, terus Scorpio nya Avan MP itu Scorpio kencang itu guys, moge aja bisa dikejar sama dia. Jadi kita riding santuy lah ya, dan kita udah lama nggak ngonten ayang kita guys, karena pulangnya malam terus guys. Ayang kita, eh ayang kita cok, ayang gua guys. Ya mungkin nanti kita lanjut lagi kalau udah mau sampai hotel wingsnya guys. Oke guys, kita udah di jalur Kuala Namu. Jadi kok banyak pak TNI nih. Jadi di depan sana ada tentara guys, pak Pol. Karena ini mulai pembangunan kali ya, ini udah mulai jalan ini pembangunannya guys, buat stadion, terus track untuk trail, gas track ya kan, mau dibuat sport center di sini guys. Bakal rame nih kalau udah jadi, bakal nggak bisa untuk speeding ini jalan sini. Mungkin malam doang lah. Wah, mulai dibangun guys. Oh, itu di situ ada Pak TNI lagi guys. Wah, nggak bisa kita konten balap nih kayaknya. Udah dijaga jalannya, coy. Nggak bisa kita konten balap, coy.
Ya kita ke belakang dulu kali ya, si bensin. Wah di sini pun rame Pak Pol, tentara guys, gila. A few moments later. Jadi guys, ramai kali. Kita parkir di sini dulu. Wah, ada R1M cuy. Gila. Oh, R1 biasa. Agusta. Bang. Babang FG. Sepuh. Ramai kali ya. Hah? Jetek siapa? Amin. Kirain ada demo tadi di depan ramai kali. Iya. Jetek. Ya, jetek bucin. Kita datang nih suhu WMG nih. suhu FG nih. 10. Bang. Ini enggak udah tadi. Jadi dong, Bu. Tapi KFC-nya agak sunyi ya. Mahal. Biasa KFC yang paling ramai. Harley coy. Anjay. Ini Z 800. Ada R1 cuy. Gak hidup R1 nya Trouble kah? Anjay. Ngeri. Gila guys suaranya. Ngeri ya, motor cross plane pakai arrow. Deket tiga lihat. Mau nengok cross plane nih. Suaranya guys. Aja. Guys, jadi depan ini ternyata ada balap sepeda guys. Makanya banyak pak tentara ini yang jagai jalan. Kirain tak karena jagai pembangunan ya kan. Rupanya balap sepeda coy. Lanjut. Jadi kita udah jumpa sama bang SWP ini. Tapi rame kali yang pada keluar. Kita mau ke Indomaret dulu guys. Ketemu sama Sumoto Vlog. Kayaknya enggak ngonten nge YouTube kayaknya nih. Iya. Oke, kita ke luar dulu guys. Harley-harleynya. Banyak yang keluar, cuk. Udah lama kita enggak jumpa Bang SWP nih.
lanjut lagi lah. Kita mau minum-minum dulu. Oke guys, kita lanjut, kita jalan balik. Jadi buat konten bentar Bang SWP. Kita foto-foto dulu ya kan. Buat-buat video di belakang. Udah pada balik nih anak-anak San Mori di Medan. Tapi kayaknya masih ada yang balapan guys. Anjay, mobil apa itu cuy? Warna merah merona. Kali. Kita coba tes kali ya arah balik, arah pulang. Aja masih ada nyali buat balapan guys. Tapi bohong. Ngetes bang, ngetes. Oh masih ada anak samur rumah di sini belum pulang di KFC. Dua. Anjay. Wah, di dimana kempes guys. Kalau ini kita masih belum. Heran, karena ini CC 225 loh. Punya abang saya itu 150 guys. Tapi kenapa ini selalu ketinggalan cok? Lalu kalah. Dia enak, motor ini enak emang wakui spontan ya guys, torsinya itu mantul gitu. Tapi kalau dapat track full pasti ketinggalan kita anjay. Gila, kalau Bang CP ini emang uniknya dulu buat konten balapan guys. Kalau unik kita ya aduh belum lah. Kayaknya yang balapan di sini udah pada balik ya, udah siang. Wah apa pak? Jadi kita jalan balik guys, bareng Bang SUP cuma berdua nih. Wanjir kaget tuh. Kaget. Kita pakai gear kecil guys, kayaknya sih kekecilan ini, dan gear depan belum kita ganti pakai 17, ini masih gear 15 guys, gear standar. Mungkin kalau depan pakai gear 17 mendingan kali ya, ada tenaganya buat track full gitu. Asli kalau track full pasti ketinggalan sama yang CC 150. Kita
jalan Bali. Udah panas cuacanya, guys. Anjay, panas sekali, coy. Ya, mungkin segitu doang lah, guys, video kali ini. Jangan lupa nonton video yang lainnya, dan jangan lupa juga buat like, comment, and subscribe, guys. Oke, saya tutup video ini dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.